Ya, halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senjaya. Ya, pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi membuka penjaraan kesimpulan terkait perselisihan hasil pemilihan umum. Dan pemirsa, kita akan sesaat lagi mengikuti secara langsung prosesnya dalam Breaking News siang ini. Ya, pemirsa, sesi penyerahan kesimpulan terkait dengan perkara perselisihan hasil pemilu dibuka MK hari ini. Dan batas terakhir menerima kesimpulan selambat-lambatnya adalah pukul 16 sore nanti. Ya, pemirsa, kesimpulan sidang akan diserahkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa. Para pihak yang terlibat dalam sengketa Pilpres adalah kedua pemohon, yaitu tim hukum Anies Muhaimin dan tim hukum Ganjar Mahfud. Pihak lainnya adalah KPU RI selaku termohon, tim pembela Prabowo Gibran sebagai pihak terkait, serta Bawaslu. Sidang pada tanggal 22 April untuk membacakan putusan ya, yang menyangkut sengketa Pilpres ya, perselisihan atau permohonan PHPU yang kami ajukan dan juga tentu yang diajukan oleh paslon 01 ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kesimpulan, kesimpulan ini memang tidak dibacakan, saudara-saudara ya, tapi majelis hakim ya akan menggunakan kesimpulan ini sebagai bahan untuk membuat putusan yang akan dibacakan pada tanggal 22. Nah, sebagaimana kita ketahui, kami dalam permohonan PHPU, dan itu kami ulangi dalam kesimpulan yang kami sampaikan, setidaknya ada 5 kategori ya, pelanggaran yang sangat prinsipil ya, sangat menyolok terjadi pada proses Pilpres 2024 ini. Yang pertama adalah pelanggaran etika ya, yang terjadi dengan kasat mata dimulai dengan putusan MK nomor 90. Dan ini kalau kalian membaca keterangan Romo Magnis Suseno, itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat. Ini statement dari Romo Magnis Suseno ya. Nah, dari sana muncul pelanggaran yang kedua yang kita sebut nepotisme ya. Nepotisme ini dilarang dalam hukum positif kita. Ada TAP MPR yang melarang nepotisme, ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya, mendorong anak dan menantunya ya, itu adalah bagian dari nepotisme ya, membangun satu dinasti ya, kekuasaan yang menurut kami ya, melanggar etika seperti yang dikatakan oleh Romo Magnis Suseno ya. Nah, itu pelanggaran yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah abuse of power yang sangat terkoordinir, sangat masif gitu. Dan ini terjadi di mana-mana gitu. Nah, ini saya hanya mengulang, teman-teman saya di sini, kolega saya di sini juga akan bisa menambahkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang masif ya, sebagai akibat dari abuse of power yang terkoordinir yang tadi saya kemukakan. Nanti saya akan jelaskan sebagian. Nah, pelanggaran keempat itu apa? Pelanggaran keempat itu adalah pelanggaran prosedural pemilu. Nah, ini Anda bisa lihat ya, apa yang dilakukan oleh KPU, apa yang dilakukan oleh Bawaslu, apa yang dilakukan oleh Paslon 02 ya, yang menurut saya, ya, menurut kami semua adalah pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya ya, bisa dijadikan alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Nah, yang terakhir adalah penyalahgunaan aplikasi IT di KPU yang kita lihat ya, ujung-ujungnya menimbulkan kekacauan
kontroversi dan ada yang mengatakan menimbulkan penggelembungan suara. Beberapa saksi termasuk yang kemarin viral, keterangan dari Roy Suryo, itu bicara mengenai angka ya, yang sangat besar ya. Saudara Ali Maksum ya, dia tidak menjadi saksi tapi bertemu dengan kami. Dia menyebut angka lebih dari 50 juta ya, angka siluman ya, dalam DPT. Saudara Anas bicara mengenai 32 juta ya, angka yang harus kita pertanyakan dalam dokumen ya, C1 hasil. Jadi saudara-saudara, ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita bisa sebutkan dan itu kita tuliskan dalam kesimpulan kita. Dan kalau Anda mau bicara lebih spesifik lagi, saya bisa sebut ya, dan ini kita semua sudah ulang berkali-kali, politisasi bansos ya, yang dilakukan terutama dalam 3 bulan terakhir menjelang pencoblosan. Memang ada 4 menteri yang dihadirkan ya, oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, 4 menteri ini tidak menjawab politisasi bansos. 4 menteri ini hanya menjawab bahwa bansos itu ada dasar hukumnya, ada undang-undangnya, disetujui oleh DPR dan pemerintah. That's fine gitu. Bansos itu ada dalam APBN gitu. Tapi yang tidak dijelaskan adalah apa yang terjadi di lapangan. Kenapa penyaluran bansos itu dipusatkan dalam 3 bulan terakhir menjelang pencoblosan? Kenapa penerima manfaat bansos ya, itu tidak sesuai dengan data-data yang menurut ya, ahli kami Pak Didin Damhuri ya, itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa penerima manfaat itu tidak sama semuanya? Ya tentu saya tidak mengatakan tidak semuanya sama, tidak sama, tapi banyak yang sama juga, tapi banyak yang tidak berhak sebagai penerima manfaat menerima bansos. Kemudian kenapa bansos itu, atau katakanlah kenapa Presiden Jokowi melakukan kunjungan 34 kali ke lumbung-lumbung suara ya, di mana Ganjar Mahfud memiliki basis pendukung yang sangat kuat. Nah, politisasi bansos ini salah satu yang sangat spesifik yang kita bisa sebutkan. Yang kedua, kriminalisasi kepala desa. Kepala desa itu kan ujung tombak untuk pemilih di desa tersebut. Jawa Tengah ya, di tempat-tempat lain. Nah, mereka inilah yang jadi focal point untuk mempengaruhi pemilih. Kalau kita mendengar keterangan ahli Hamdi Muluk, Hamdi Muluk mengatakan bahwa ada pengaruh bansos terhadap perilaku pemilih, voting behaviors. Jadi voting behavior itu dipengaruhi antara lain oleh bansos yang mereka terima. Ada satu perusahaan survei yang tidak mengumumkan hasil survei karena respondennya menolak ya, untuk menjawab ya, untuk diidentifikasi. Kenapa? Karena dia takut tidak akan mendapatkan bansos. Nah, ini contoh. Yang berikutnya adalah intervensi kekuasaan. Nah, kami mendapat banyak sekali laporan ya, mengenai intervensi kekuasaan, apakah itu dari pihak kepolisian, apakah itu dari pihak aparat Pemda setempat ya, yang melakukan ya, pendekanan. Ahli-ahli, saksi-saksi fakta kami menjelaskan ini ketika mereka memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi ya, mereka dipaksa untuk memilih ya, ditekan untuk memilih, diberikan bansos dengan karung beras yang bulok ya, tapi ada gambar Prabowo dan Gibran. Itu disampaikan. Jadi hakim Mahkamah Konstitusi tahu benar hal ini. Kemudian ketidaknetralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik, tapi ASN bagian dari
upaya untuk membangun dinasti, ya, kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Nah, yang terakhir itu pengangkatan pejabat-pejabat kepala daerah yang dilakukan sebelum, ya, pencoblosan, beberapa waktu sebelum pencoblosan. Nah, mereka ini juga menjadi ujung tombak dari mesin kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan dan membangun dinasti kekuasaan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai dinasti kekuasaan, sebetulnya kita bicara mengenai hal yang diametral bertentangan dengan demokrasi. Nah, saudara-saudara sekalian, cukup panjang, ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan, kalau paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar, kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas, ya, bahwa itu tidak salah kamar. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan, yang memang pada intinya mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematik, dan masif. Kenapa kami memberikan angka 0 untuk perolehan paslon 02 dalam Pilpres? Karena proses yang cacat itu akan melahirkan hasil yang cacat. Proses yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran itu tidak menghasilkan output yang sah, yang legitimate, yang valid. Karena itu kami konsekuen dengan apa yang kami argumentasikan dalam permohonan kami. Penuhnya pelanggaran itu membuat output dari pemilu, termasuk pencoblosan pada tanggal 14 Februari, itu tidak bisa dianggap sah. Ya. Nah, MK tentu membaca apa yang kami tulis, ya, dan pemilu bisa diulang, dan ada jurisprudensi baik di Indonesia maupun di tempat-tempat lain untuk diskualifikasi, untuk pemungutan suara ulang, itu jurisprudensinya ada, ya, dan waktunya cukup, dan tidak ada isu mengenai anggaran, karena memang anggaran untuk pemilu itu kan dicadangkan untuk dua putaran. Jadi Anda bisa melihat putusan MK di Yakimo. Lihat putusan MK di mana? Saburejua. Kemudian Bovendigul, Tebing Tinggi, di Bengkulu. Banyak sekali putusan-putusan MK, ya. Ya, apa? Rezim tunggal pemilu. Ya, yang membantah argumentasi paslon 02. Ya, yang memisahkan rezim pemilu dengan rezim, ya, pilkada. Semua putusan MK tersebut membantah argumentasi dan narasi paslon 02. Pak Mahfud sebagai mantan ketua MK mengatakan itu. Dan saya kira, ya, Pak Jimli dan beberapa hakim MK yang sekarang sudah tidak menjabat lagi mengatakan itu nonsen. Ya, nonsen untuk membeda-bedakan rejim pemilu, ya, seperti yang dikatakan oleh paslon 02. Ya. Nah, saudara-saudara, saksi kami saudara Charles Simabura dan Aan Widianto itu mengatakan dengan tegas, oh, bukan saksi ahli, ya, dengan tegas bahwa skop kewenangan, ya, MK itu sangat luas. Kalau kita lihat original intent dari pembuat undang-undang, itu kan digunakan bahwa kata tentang, gitu. MK itu menyelesaikan perselisihan pemilu, ya, tentang perselisihan hasil pemilu, ya. Jadi kata tentang ini itu mengcover, ya, scope yang sangat luas semuanya, tidak hanya perolehan suara. Tapi memang dalam evolusi perkembangan itu seolah-olah MK dikerdilkan hanya fokus pada perolehan suara. Nah, inilah yang kita tantang. Bukan kita tantang tanpa dasar. Kita percaya original intent dari pembuat undang-undang dasar, ya, dari pembuat undang-undang Mahkamah Konstitusi, itu skopnya luas, tidak hanya perolehan suara, termasuk juga TSM. Dan itu didukung dengan semua putusan-putusan MK, ya, di berbagai daerah yang kami kutip dalam permohonan PHPU dan kesimpulan yang kami buat. Dan kami juga tambahkan dengan beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi
dan Mahkamah Agung di negara-negara lain. Kami sebut Austria, kami sebut Malawi, kami sebut Kenya misalnya. Nah, semua ini adalah bukti-bukti yang nyata yang bisa dijadikan dasar oleh MK. Dan MK tidak akan kehilangan pijakan untuk memeriksa perkara ini. Ya, apalagi kalau MK menjaga martabat marwahnya MK sendiri. Jadi saudara-saudara, ya, ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Singkatnya, kami tetap pada petitum kami. Ya, tetap pada petitum kami. Kami ingin diskualifikasi paslon 02. Kami ingin ada pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. Ya, dan MK mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah MK berani? Ini ditanyakan oleh banyak pihak kepada saya. Dalam konteks politik sekarang ini, apakah MK akan berani membuat putusan semacam itu? Nah, kalau saya pribadi dan teman-teman saya juga akan share itu, kami percaya pada Mahkamah Konstitusi. Ya, kami percaya pada Mahkamah Konstitusi, mereka punya apa? Legitimasi, ya, punya dasar konstitusional, ya. Mereka juga tidak boleh diintervensi dan tidak bisa diintervensi untuk membuat putusan yang progresif semacam ini. Terus terang, kami merasakan suasana kebatinan dalam tubuh MK, terutama pasca putusan MK nomor 90. Kenapa saya katakan demikian? Karena putusan MK nomor 90 telah membuat MK terperangkap dalam satu situasi dan dalam satu keadaan di titik nadir, ya, yang membuat MK ini tidak punya pilihan lain selain harus bangkit kembali. Tidak punya pilihan lain. Kalau MK ingin tetap menjadi penjaga konstitusi, kalau dia tetap ingin menjadi mahkamah yang relevan, gitu, ya. Nah, kami percaya MK sedang memulihkan martabatnya, marwahnya. Kami juga percaya MK memikirkan keberlangsungan demokrasi, keberlangsungan kita sebagai bangsa, keberlangsungan anak-anak dan cucu-cucu kita semua. Jadi jangan kita kehilangan harapan. Don't lose faith. Don't lose faith. Bangsa ini akan mati kalau dia kehilangan harapan. Jadi saudara-saudara, kita tidak akan menggurui MK, dan saya harap semua teman-teman media juga, intelektual dan yang lain-lain, tidak akan menggurui MK, ya, karena hakim Mahkamah Konstitusi seperti yang dikatakan oleh Ibu Megawati dalam tulisannya di salah satu media kita adalah negarawan. Tempat ini dipilih oleh Ibu Megawati ketika dia menjadi presiden sebagai gedung Mahkamah Konstitusi supaya dia betul-betul mempunyai prestise, gitu, berada di ring satu, dekat dengan istana. Konsekuensinya adalah, asumsinya adalah, siapapun yang menjadi hakim MK adalah negarawan, gitu, yang tidak berpihak pada satu golongan. Ya. Nah, MK akan mampu menghasilkan putusan yang cerdas, yang progresif, dan yang adil. Nah, kalau MK melakukan ini, saudara-saudara, inilah legacy. Sekali lagi, inilah legacy masa depan Indonesia yang akan jauh lebih baik dari apa yang kita miliki sekarang ini. Karena kita tidak boleh mundur, kita mesti melangkah maju. Saya kira pengalaman putusan MK nomor 90 itu setback yang kita mesti koreksi, dan MK punya kesempatan untuk melahirkan legacy yang diingat oleh bangsa ini. Mungkin itu, teman-teman ada yang tambahan nggak? Ya? Oke, terima kasih ya. Ada pertanyaan? Silakan. Mau tanya Pak, kalau semisal ini semua tuntutan digugurkan, ini seperti apa Pak? Dari kita ini menanggapi langkah selanjutnya seperti apa? Saya heran ya. Kenapa pertanyaannya nggak dibalik? Ya. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Ya. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat.
Ya. Oke, silakan. Saya Budi Pak dari Majalah Keadilan. Bagaimana tanggapan tim hukum 03 terkait permen Sesnek 02 2020 yang Bu Sri Mulyani? Begini, itu mengejutkan saya. Bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai permen Sesnek itu. Dan Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di mana-mana. Ya. Nah, memang ada lembaga lain selain Mensos, ada Bapanas di situ. Tapi persepsi publik bahwa itu bansos. Itu bantuan sosial. Ya. Nah, dan dipublikasi secara luas. Presiden Jokowi melakukan itu. Turun gunung, turun langsung, ya. Nah, ketika Menteri Sri Mulyani memberikan keterangan di MK, yang dia katakan adalah itu bukan bansos, ya. Kalau saya mau bicara straightforward, itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh Presiden dengan menggunakan dana operasional Presiden, Banpres, ya. Nah, ini sama dengan dana taktis. Ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Sri Mulyani? Ini dengan segala hormat ya kepada Sri Mulyani, kawan saya, ya. Saya kenal baik beliau. Saya tidak happy ya dengan apa yang dikatakan Ibu Sri Mulyani. Karena itu bukan saja normatif, tapi itu semacam damage control, ya. Damage control. Karena dengan pembagian bansos yang masif di 3 bulan menjelang pencoblosan itu, damage has been done gitu. Publik tahu bahwa ada politisasi bansos. Nah, yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah melakukan damage control. Nah, belakangan ini ketika kita Idul Fitri, Presiden juga membagi-bagikan bingkisan Idul Fitri, diambil di dana operasional itu. Nah, ini perlu diperjelas ya. Perlu dijadikan ya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan. Apa bisa ya dana operasional Presiden itu ya dibagi-bagikan ya seolah-olah itu bansos, seolah-olah dari Jokowi, dan menurut saya there is something wrong gitu. Saya tidak happy dengan Ibu Sri Mulyani ya, harus saya katakan itu ya dengan segala hormat kepada beliau. Gini, kita ini ketika masuk ke reformasi, Bung, kita itu bicara mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita anti itu. Nah, atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau dana operasional Presiden, Banpres itu, ya, yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada zaman Orde Baru, itu tidak akuntabel, tidak transparan. Nah, ini aja pertanyaannya. Apakah itu transparan atau tidak? Kenapa kalau itu transparan tidak diumumkan dari dulu? Kenapa belakangan ini diungkapkan oleh Sri Mulyani? Next. Ya? Next. Oke, okay. Ada yang lain enggak? Kalau enggak kita selesai ya. Oh iya iya, boleh. Ada siapa? Oke. Okay. Dari media. Kalau saya ini dari Kemparan, tadi Pak Dodi juga sudah menjawab soal pernyataan kesannya menganggap salah yang kamar. Disampaikan pasal 3 ini salah kamar. Tapi ada pernyataan lanjutan juga yang mengatakan bahwa mereka mengatakan baik paslon 1 maupun paslon 3 ini tidak bisa membuktikan dalil yang mereka sampaikan. Nah, tanggapan Pak Tobi gimana? Apakah tetap optimis soal gugatan ini dan bagaimana? Soalnya yang masih kalkulator juga itu disinggung sama mereka juga. Saya udah jawab tadi, tapi saya silakan teman-teman kolega saya yang jawab. Ada yang mau jawab nggak? Silakan. Terima kasih Mas Edi. Menurut kami bahwa apa yang disampaikan oleh paslon 02 ini standar ganda. Satu sisi mereka mengatakan salah kamar, di sisi yang lain mereka menyampaikan bahwa bukti tidak kuat. Ini membuat kami juga pun bingung ya atas pernyataan dari 02. Tetapi apa yang sudah kita sampaikan, kita yakin bahwa majelis bisa melihat secara utuh dan memberikan putusan yang adil. Ya, Mas Teddy. Jadi izin bertanya, kalau lihat dari perjalanan sidang kan paslon 03 sidang dialog dan bagaimana
juga akan hadir langsung. Terus apa prediksi hasilnya? Apakah ya hadir silakan bisa. Kalau prediksi ya, tadi saya katakan kita optimis. Kita optimis Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan kita. Ya. Jadi lain dari itu saya nggak bisa jawab ya, karena kita semua punya optimisme ya. Kenapa? Paslon hadir atau tidak? Kalau paslon hadir atau tidak ya, kita akan hadir karena kita sudah diundang ya, diberitahu oleh Ketua MK untuk hadir pada sidang tanggal 22 ya. Tapi kalau paslonnya, saya kira sih kita belum dapat konfirmasi mengenai hal ini ya. Oke. Oke. Ada. Terima kasih ya. Sampai ketemu ya. Enggak, cukup. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Yuk, makasih. Thank you.